Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab al-rida wa al-taysir wa tughliku biha abwab al-sharri wa al-ta'asir. Anta maulana فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف السيد عبد الله بن الحسين ابن طاهر باعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وانتهينا إلى قوله ولا سيء الأخلاق. Di antara sifat, saya sebutaki seorang al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad yang dalam kitab Ibn An-Nasaihuddiniyah se'etokel sarang Al-Habib Abdullah yang dalam kitab Kak Dintok se'tak patut yang kuibi orang mukmin wala sayyi al-akhlak ban punten se'cuba akhlak. Jadi bari'in al-akhlak Kak Dintok jamak dari khuluq. Al-akhlaq jamak dari khuluq. Babat tabiat bagaimana kula ban panjenengan menyikapi situng kejadian. Bagaimana kula ban panjenengan kak dinto menyikapi situng kejadian. Qala fi tambihil mughtarrin wa kana Abu Hazimin yaqul إن من سوء الخلق في الرجل أن يدخل على أهله وهم في سرور يضحكون فيتفرقون خوفا من. Termasuk dari cuba akhlak keluargana perpangalong-polong seneng lekelaan apa ben sama aja mah pan la orang neka masuk neka pas ambu sakilak pas buru gagapi ontur gagapi neka jatan jaga dianto anak pami ontur benikin ano khaufan minhu benikin tandus kenta kok ben sama aja mah fayatafarraquna khaufan minhu tandara cuba akhlak wa min su'i khuluqihi aydan diantara cubaan akhlak ke orang hurubul hirrah minhu buru na koceng dari orang ni wa su'udul kalbah al-ha'itha khaufan minhu patek buruh sampai ongka di tas gedung atau tas pagar karena takut dari orang ga itu datan saja wa kana Sufyan al-Thawri yaqul Sufyan al-Thawri ajabu man khataba imra'atan siapa orang laki alamar reng bini wa huwa ya'lamu min nafsihi su'al khuluq abang tahu ja'abang ngosokan ja'abang pekelan fal yu'limha saraka bala kareng bini kelak bidzalika kalaban cuba akhlak kelak wa illa ghashaha mun orang kaya tak ngabala berarti anepo wa man ghashana falaysa minna tabu rasulullah orang yang sian anepo tang umat haji tak sesuai kalaban akhlak min akhlakil khatib termasuk dari akhlak ke orang si alamar ngaku ni umpama nah alamar kebele si abang kak jonto tak bagus di dalam akhlak kak di tu sumpama Allah wala dayiqa sadri di antara sifat setak patut eka andi bi orang mukmin eki kak jonto ben punten orang sesempit aten asadr maksudnya dada yakni tak lega aten tak gempangnya por anda ke orang lain dayiqa sadri
lekas pegel, lekas iri, lekas nikabernya semacam, tak lega. Maka di antara makolah sepatut kulaban panjenengan pahami, sayangka sarang Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah nakak dintuh, Jabuna Sayyidina Ali, man kathura hammuhu saquma badanu. Orang mun banyak kerpekeran rentek sosa, eka sake ke badan. Wa man qalla wara'uhu mata qalbu. Mun tak orang nikat sakoni ke waronna tak wara, maka nikat awaris aki mate ate. Mate ate kak dintuh aku bukan kalaban dayi qasadr. Ala kulli hal, kulaban panjenengan kutu banyak maus sejarah Rasulullah. Saya nyaporah dek ke orang-orang. Saya mati Sayyidina Hamzah esaporah. Saya amamah dek ke jantung Sayyidina Hamzah esaporah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantaqimu li nafsihi. Rasulullah tak toman kak dintum males dek ke orang polan abang yang pasalai. Tapi mana bi urusan agama ada orang sebisa alang-lang kaangkui apa tepak sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mudahinan ban punten mudahin. Mudahin biasana kula ban panjenengan amaknai penjilan. Napa maksudnya mudahin? Eka dinto eja buaki. Al mudahana. Saya kocak mudahin gak dinto. Antara mungkaran wa taqdiru ala daf'ihi. Ngetelak perkara mungkar kemaksiatan orang ini kemampu jek saking ngah ma'ambu wala tadfa'uhu tapi tak apa ambu mungkar gelak hifzan li janibi murtakibihi karena niser sealaku kemungkaran gelak bikaunihi sadiqi polan kancana sambian au habibik orang saya kenal sambian au janibin ghairihi atau bersisi lain intina tak gelem metepak orang karena ima polan andi eka senengi abe polan andi pangkat polan soki polan apa maka kak dito eko cak mudahana menjilat tero alam ke orang abe tak alaku metepak mungkin menjilat ni ke hanya manabi orang ni ke polan soki orang kakak dito polan andi pangkat baru pas tak eko tepak mana abe yang mampu. Nika lebih dari sekedar menjilat mudahana. Aning kelma tepak orang polan ngabes dari sisi orang seala kumungkar nika. Ima polan kancah, ima polan andi kesokian, polan andi pangkat, ima nabafai polan murtakiban. Saya ngabes, polan kancana, polan orang saya kesenengi ben semacam. Maka nika nyaman mudahana. Mudahana kak dito beni sefata orang mu'min. Orang mukmin ni kekong langkong para sahabat, para ulama ni pun melolong. Para sahabat kak dito la yaskutu anil batil. Mun beda kalau poten tak kira itu, tak kira didiamkan. Langsung. Cara nama depak tentu pun karena ben kalem, tapi tidak didiamkan. Kancana sambian audu salah, entar kaki masih salah audu. Masih cenggol letak edapo. Apa jangka dito posisi na tak sepak. Semak eh. Ni kenyaman na eko caki dakwah. Tapi mana Nabi sampai sana, apa jang akeja, kak dito nyaman pun ingkar. Apa jang ni kebeni, waktu nak akeja. Maka kak dito ya kocak, ingkar. Pulang kanjana pas kentak, tak apa tepak. Ni kenyaman mudahin. Napa mudahin? Ngabas dari sisi, beni pulang abak tak kocak, saking yang tepak ngacak. Kibani mahlukol, ngacak kalau bertepak. Eh, pakai ingat. Wala mukhadi'an tak termasuk sefata orang mukmin ben punten mukhadi wal khida saya maksud khida khada ayu khadi'u mukha da'atan wa khida'an khida ni kemasda wal khida saya kata khida iradatul makruh min haitu la yu'lam angarap aki perkara saya tak bagus saya tak eka senengi kentro tak eka awak napa nyamanah anib po atau ki anipo biasanya mukhoda anika anipo tapi maksudnya anipo kak dito anipo tak mapadeng je abang saya ala kau kecuba tak mapadeng je abang saya ala kau jadi iradatul makruh min haitsu la yu'lam dek remah sedebah perkara tak nyaman ke orang tapi terutak temu bahasa kita lempar batu sembuji tangan abang dikasih ala kau ternyata abang kali itu terus selamat. Wala ghasyan ban punten ghasyan. Al ghasyu kali itu ghasyan dikit sifat il ghasyan. Ghasyan. Al ghasyu kali itu biasanya kudu panjenengan amaknai anipo.
Tapi makna narasyun ni kan ada dua. Yang pertama, adamul ikhlas fi nasihat. Abri nasihat kan long huan. Nipo aten. Au idharu khilafi ma'adhamar. Ma padang parkara selain ben aten. Dan ini nipo orang. Bahasa kita kocak nipo. Congocok. Tapi urusan kalaban hubungan aten. Wala muqaddiman lil aghniyai 'alal fuqara. Termasuk benih sifat orang mukmin ben pun tenta maka ada ala lil aghniyai kadik banyak-banyak reng seki-soki 'alal fuqara ngongkoleh ngatasé banyak-banyak orang seki-miskin. Epalai sesokian denak se anuan nang ibu divai ken miskin najeria sumba mana nikah benih sifat orang mukmin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dentoh sekut kak dentoh sarang Rasulullah ke miskinan. Ben Rasulullah sampai doa dan lamba Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Bahkan nang ya akhirat pakik ni ketero along polong ben golong na orang ken miskin. Jan lamba manolo kula ten ben panjenengan make enggak situng hadis. Saya kula ben panjenengan lamba maos dalam kitab Ajalatus Sibak ila makarimil akhlak. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadha li ghaniyin man tawadha li ghaniyin salihin. Siapa orang mama beaba ekan di orang soki, orang soki ini kesoleh. Orang soki nak ahli ibadah atau ustaz soki. Tapi mama bena aba ni kelirina upolan soki. Beni polan ustaz, beni polan kiai. Tapi polan kiai soki, soki nasi kada. Zahab thuluthan ini, dua pertolongan agama orang itu lontar. Dan ini kak ditung orang ini dekat kekuatan iman. Kekuatan nak, ini ahli iman itu ya situ ya. Iman nikah, atambah bisa korang. Nalikan orang ala kemaksiat, iman nikah artinya perpaang akorang dari fatan. Karena jangan lamba iman itu beda dua. Beda saya masuk tak iman keyakinan, keyakinan lo kira akorang. Ini yakin Allah sebagai pengiran tak kira akorang melakukan maksiat. Mana bi? Karena pak lah yakin, yakin, pada tak yakin, dia tak yakin dari kamu. Tapi saya maksud al-imanu amal kak dito bisa korang. Agama. Saya kira dulu pernah berbicara bahwasanya umpamanya beda dua kiai, situ gak sampai dan engkel, situ gak mobil dan pajero atau mobil. Jangan karena mobil sampean entar dek ke saya. Karena takok-takok sampean masuk dek ke hadis kak dito. Tawadu'a li ghaniyin salihin li ghinau. Pulang sokit. Nika akan dek ala ben. Beni andi arti cukan pan sokin ke yonturi pun. Tetap akhlak kita pada kapi. Ke saya fakir biasa. Bagus ke saya sokin ke bagus. Ben kak dito bertentangan kala ben ahdete nafso. Nafso ni ke mana jendeng sesokian ni ke otomatis jendengah. Masya Allah adik wibawa jendengah kan dani. Ini kan aku tahan nang nafsu. Karena Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yaqulu atba'ul anbiya'i fi kulli zamanin al-fuqara' wal-masakin dunal aghniya' wal-mutakabbirin. Banyak-banyak pengikut para nabi nang sakapin zaman ker fakir ken miskin beni kisoki bong sombong beni. Wa kana Abdullah ibn al-Mubarak yaqul Abdullah ibn al-Mubarak nika tabu at-ta'azzuz 'ala al-aghniya tawadhu sampian tak mamaba-aba nang iade nang orang soki ka ditu tanda sampian tawadhu derma tak mamaba tak main aba ta'azzuz ta'azzuz nika matengki aba beni sombong lakala miskin ki sombong aku patok ken aba nika lok mapadeng puto lok mapadeng napa beni semena at-ta'azzuz 'ala al-aghniya tawadhu nika sifat tawadhu. Ala kulli hal sifat orang mukmin kak dito sama ya dalam akhlak baik kak dito dekah orang fakir atau dekah orang soki padam bahkan dekah orang soki kan itu tak usah menjilat tak usah deng apa deng ya ini kita mulu canggul at-ta'azzuz ala al-aghniya itawadu wala mutaraddidan ala salatin iban pun tencar kancir entar leku ntar boleh ala sazat ini ingat sebanyak-banyak sultan raja tentu pun kak dinto beni andi arti tak oleh entar ke raja entar ke pongkeb entar bupati termasuk kepala desa kak dinto masuk salatin tapi beni sultan al-imamul a'wam tentu pun yani oleh semabe dan sekorang qala al-imamu syarani ittaqul wuqufa ala abwabi salatin fa innaha mawadi'ul fitan. Jauhi biasa nang entar maksud entar kala bengah sultan raja
Jadi kena na fitnah. Maimun ibnu Mahran yaqul suhbatus sultan khatarun azim. Apa rengi raja kada toh bahaya aku. Fa innaka in ata'tahu khatarta bidinik. Mun sambian atoro bahaya ka agama sambian. Ni kan ikam pemimpin al-azam yang masuk ni. Ni ke presiden. Saya adik kekuasaan penuh. Wa in asaitahu mun sampian ka ditotak gelem ro torong tal perintah dan raja khatarta binafsika. Sampian membahayakan apa? Fassalama an la ta'rifahu la ya'rifu. An la ta'rifahu wa la ya'rifaka. Keselamatan ke sampian tak usah kenal ke tak kenal ke sampian. Wa fil hadis inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab. Nang enara ke jahannam ni ke bersitung lembah. Ekocak habhab. A'addahu Allahu lil jabbarin. Bi Allah siapa kita ke orang-orang takabur sombong. Walil qurra'il mudahinin. Dan ke orang-orang alim. Qurra' ni ke dalam bahasa hadis ni ke orang-orang alim. Orang-orang alim saya menjilat. Alladzina yadkhuluna ala umaril jur. Saya masuk dekat pemimpin-pemimpin zalim. Wa kana al-Fudail ibn Iyad yaqul la yasluhu an yadkhula 'alal umara wa yukhalithahum illa mithlu amiril mu'minin Umar al-Khattab. Tak patut masuk entar dak ke pemimpin kecuali benalong polong kalaban pemimpin kecuali pemimpin pada ban Umar bin Khattab. Ala kulihan ka ditau keterangan. Tapi kemudian nikah bani andi arteh tak oleh masuk. Tak oleh masuk entar benar semacam. Masa paling penting kak din tu bisa aja gak ada. Termasuk dari praktek audit sekolah ben pencenengan harus ambil pelajaran adalah di Suria. Suria kak din tu medan pertempuran antara nak Barat dan Rusia. Termasuk Iran ambil tangan, Cina ambil tangan. Tidak ada satu negara kak din tu perang kecuali mesti beda permainan luar. Daripada ben kelebunan, tokang taro si amai. Si merosak kampung. Suria kak din tu negara Timur Tengah. Syam termasuk di dalam naungan Suria. Saya janji yakin Ardun Mubarak. Andi pemimpinnya mana Bashar Assad. Bashar Assad nikah. Mun leka dun tak cocok. Iyar-viyar bagi rakyat. Beda pemberontak dari rakyat suplai senjata melalui Amerika. Beda saya dari pemerintah ni ke suplai senjata bi Iran ben Rusia. Perang korban tentu pun tak ya. Mana beda peperang yang suplai senjata mereka sepenting oleh WC. Sepenting oleh WC Amerika ben semacam lebet Turki juga. Turki karena Turki sebanyak bentuk ben semacam bentuk dekat rakyat. Saya nampung dak ke rakyat saya. Termasuk secek semang ke Bashar Assad kak dentoh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini ke khalis. Tati fitnah. Karena banyak keterangan mutaradid al-salat. Saku Syekh Said Al-Buti kak dentoh ken tero pangkat tero apa. Pangkat tak tero nyumpeng sekecil apapun ini kebeni tak tare. Bangun nafila, bangun nikah tak kasokan. Sampai saya tu beliau kak dentoh berupanlah umur sekitar 90-an bi putra anda kak dintoh, saya pas kesokan. Dah ada yang tanggak lantai empat. Gitu. Mana beliau, siang malam ntar mulang ntar napan kehidupan. Pada tamu yang kini ngakang hati TV, ada yang berapa? Sampai putra anda kak dintoh, cek pentah anda kak, kui every ilif, ilif. Baru aku ilif nikah kak atas, dah kak lantai empat. Nikah pun kamar nikah, syekoh anda kak dintoh, nikah sewaan. Kenapa beliau, abri nasihat dak ke Bashar Assad? Bashar Assad gak dentok, situng pemimpin semak ben Syiah. Situng pemimpin semak ben Syiah keras. Iya, seorang pemimpin nang Timur Tengah ni kan sekelas ngak raja bahasa. Hanya beberapa titik itu ngak sistem kerajaan keras. Tak ning badan seniat menggulikan ben lain sama aja. Nasihatnya lemah. Banyak oleh jan kalem dak ke rakyat bahkan de uno saya sak rong tuti lapon niat tahun datang gak sampai terjadilah pemberontakan itu tadi faedahnya dalam Islam kak din tu tak oleh benda pemberontakan menggulikan pemerintah yang sah ni kata oleh maki congok nang sekapin ibarat ni saya tahan sarang saya Said Ramadan Al-Buti ben kak din tu iya jangan nyaman anak saya sebab kasa fitnah anak iya anu berlain semaju tapi beliau ada pun sebelum saya tak sekap pina saya kena salah faham benar macam-macam saya seorang kena makan dari iri hati benar macam-macam tak kena beliau kak dia tentu saya pun saya seorang Allah tak kena terima Allah tak kena terima sampai ketika saya tanya beliau saya tanya bom beliau perpan mulang malam Jumat mulang tafsir terus santrenah berada sekian poluan santri kak dia tercukkan dapat umur berada di antara kompoi dapat umur tak ada lokanah cuma keluar darah selesai ngecup dekat Quran mereka baru langsung asaran dapat umur tak ada lokanah orang keluar darah sekali sete betul salah satu ulama yang tu amin pe
ketika Sayyidina beliau kat ditok langsung sambut sareng Rasulullah SAW. Rasulullah bin Sakab bin sengiringi Rasulullah kata arah apa nak ketira sebelum saya tak bukti ketika itu lemah itu sareng Rasulullah siapa tetapi Mosona Muhammad Al-Buti Muhammad Said Al-Buti engkau dak budi tetapi saya ucapkan saya alaban menyajun Allah Subhanahu wa taala waliun min auliya ni kamu taraddud ala salatin tapi benni taraddud senyap pakai itu ni ka la umur sekian tahun belum polo 90 tahun pun semulai aceling kondisi bahaya tetapi seorang alim kak itu harus mengetahui ni ka kan ai dalam hukum tak oleh hukuma al khuruj anil imam hukum fikih ben kak itu jelas sampai menggulingkan ni ka tak oleh adalah satu dosa. Bahkan saya menggulingkan kata oleh perangi dalam kitab fikih kau cak burat al-bari burat dalam kitab Fathul Qarim Sambian beda itu burat itu pun saya kau cak burat mana bi kena persyaratan di syaukah di kekuatan ki adik tembak adik nikah adik rakyat benda yang sama macam termasuk ijtihad lopon benda kan dibayar oleh orang-orang asing benda yang sama kita tahu ni kenapa hasil ijtihad tentu pun banyak ulama kadin toh pita pendapat dalam hal itu ben kadin toh tak masalah jawabnya beliau pita pendapat tapi beliau jawabnya para ulama rukuk itu langkah sekama sepaling benar langkah nasi saya terobat dan bukti keangku senantiasa mempertahankan badan dan negara Suriah karena jika dibiarkan digulingkan rakyat persetuju kepi perang besar Asad mati kepi rakyat perang fala wujuda fi Suriah lah tak kira badan Suriah ada benda beliau ada faidan benkan itu bertentangan kalau ben kaidah-kaidah saya berada dalam kitab maka wala mutaraddidan ala salatin kulaban panjenengan cek langsung jemak dak kasakap pinak takut dalam kondisi-kondisi akan tinggal akhir baik penggulingan apa benda yang sama wala sakitan ala al-inkari alaihim ma'al qudrah bentak diam ala al-inkari ingatasih angingkan debuna nang eka dientok saya lebih bender ni ke benni ala tapi an karena sakata an diam dari sakata ala ka dientok tahammala anarema tahammala sabra ni kai kota sakata ala hadzal bala maka nang eka dientok idzal saki walladhi fi nusakhi sulamit taufik al makhtut wal madbu'a allati bi aidina naskah sulamut taufik yang dicetak dan ditulis yang ada di tangan kami wala sakitan alal ingkari alaih tulisannya wala sakitan alal ingkari alaih wala sakitan alal ingkari alaih wa fiha iskalun la yakhfa di sini ada keiskalan wa taswibul muthbat min kitabin nasuddinia al matbu yang dicetak nang ikan toh ni kebeni wala sakitan ala tapi wala sakitan anil ingkari alaihim jadi muta'addina sakatah kak dintok akui an bening akui ala. Dari mana cara nak kuda berpencil dengan ngeoningi faida nama ta'addi ni ke? Tentu apa nak beli ke kamus? Congok nang kamus. Nang mu'jam al-Arabi kan itu congok nang kamus Arabi. Dalam ba raghibah mun muta'addi dengan kui fi makna cinta raghibtu fika. Engkau senang ke ba? Tapi mun raghibtu angka makna nak engkau becik ke ba? Raghibtu ilaika engkau nucu indara ke ba? Makna nak raghibah tapi muta'addi na lain. Pada benda kali itu. Sakitan isim fa'il tentunya pun dari sakata sakata ala bimakna tahammala anangku tapi sakata an bimakna kalintuh diam jadi wala sakitan alal anil ingkari alaihim benpunten diam dari angingkari alaihim ingatasi banyak-banyak raja ma'al kudrat ya selatan mampu mon mampu tak ning diam tak ning diam kak diantok ya ni ngocak benda pak nokol bukan raja nokol papiar eka dito eko cak kina kak dito fadaro jatul amri bil ma'ruf awaluha at-ta'ari tercetak pada pak kebagusan dek kerajaan ni kebeda macam-macam tingkatan. Saya pertama awalu at-ta'rif every owning raja kak dinto sebender dari ke nikah every owning wa thaniha al-wa'du sin nomor 2 ni kemakenga al-wa'du kak dinto makenga kenga ileki sampean bekal mate kan sampean loning ni kerja tak online ni ke wa'dun thaniha at-takhshin fil qaul kasar dalam ucap wa rabiyal man bil qahri fil hamd al-haq anika kalaban maksa imma bid darbi aw al-uquba itu qul wa biyar ka man'u bil qahr wal jaiz min jumlati dhalika masalatin ar-rubatan al-ulayani seolle munda karaja ni kecuman se dua ya ada yani ta'rif wal wa'd wa'd ni ke bening ngocak kasar bening ngocak kasar bening abak cuba ki al wa'dhu ka dintoh maka ingat taqoah ka Allah mun benda ya bakal ano bukan ka kakila tahu dah ada empat tahu mula tahu pakun
maka kak itu wa'dzun. Wa ammal man'u bil qahri fa amaksa. Anyerang berlain sama ajma, maka kak itu tak boleh. Dak ke semua rakyat dia kata. Fa inna dzalika yuharrikul fitnah wa yuhayyijus syarr. Nika akan menggerakkan fitnah raja aku kalau aninda nak berlain sama ajma. Ben makulih dak kecuban. Wa mat takhsir fil qawli ka qawli ya zalim. Ya man la yakhafu Allah fa dzalika in kana yuharrikul fitnah yata'adda syarra ila ghairi lam yajus. Muntah ngocak ki, hei saya zalim, dia kira kocak, kocak cuba. Saya tak takut ke Allah, tak gena kaki. Subhanallah, dek ke raja. Maka kak jentuh, mana bi'a nyebab aki de tengah fitnah. Sampai dapat goreng lain, tindak benar semacam, yelar benar semacam. Maka dia kata oleh. Mungkin takut ke abang tibi, nikah yang juraki. Tentu epon, ngocak ya zalim kak jentuh, candik bering, neng eya de'en. Beni ngocak ya cuba. Ya ni entar mangocak ya zalim ni ke yang juraki mungkin tak kok dah. Tapi jelas kan entah bakal ya ta'adda 'alal ghair kapi golongna kapi levelna kapi tantretna ati emak bakal ya nobelnya semacam ni ke ya ta'adda 'alal ghair. Maka ada Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihad kalimat haq kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Kalimatu haqqin paling utama jihad kalimat sebender ekocak ki ke zalim. Nikah kan kalimat kasar. Endah, lafal endah nikah cantik banding Syekh Muhyiddin nikah. Saya dari Suriah sebentar gantung. Semakin enggak endariah dzaraf. Kena dzaraf kau tu ian tarik. Beni awat tuat yang iman diman acak ngocak. Kafdol jihad di kalimat hakin endah sultani jair. Walaupun in dalam cara dakwah makun lebih kalem lebih saya. Wala muhibban lil jahiban punten saya senang lil jahi eka dipangkat. Wal mali ban arata wal wilayati ban banyak-banyak kewilayaan. Wilayah yakni angatur wali waliul amri yakni tati gubernur. Nikah, nikah kau cak wilayah. Tak termasuk sebut orang mukmin nikah. Atena nikah teruan di abangkan. Nengiat seorang andi tadi presiden tadi nikah benar sama. Tentu epon gula ben pancenengan nikah kan kulinat. Lafal mahabbah nikah kulinat. Ketika beda orang tadi kelebut tadi nikah cak pas nasu. Aduh senang abangkan. Udah entos. Beda orang kadin. Tentu orang dah ke kelebut kelebut kadin. Tentu fardhu kifayah. Tapi makro takut tak kalah. Mi fardhu kifayah mun tak ada kelebur, mun tak ada gubernur, mun tak ada bupati, mun tak ada presiden, dia ke ancol. Mun tak ada polisi, fardhu kifayah kan makro takut tak ber. Karena setiap pemimpinnya itu tanggung jawab lebih berat kan sekalian. Wakan al Imam Syafi'i yaqul man talab riyasah qabla hinaha farad minhu. Siapa setara setiap pemimpin sebelum waktu nah pemimpin nyebur. Wa man tarakatha man tarakaha tabi'athu mun ta anda lekik la norak tibi. Man talab riyasah qabla maji ia farad minhu wa fata ilmu wa fatahu ilmun kathir. Kalau tadi pemimpin sebelum waktu nah dan budi pandai sambil Allah fokus ke ilmu bekal tadi pemimpin. La yatlubu ahadukum riyasa illa ba'da mujahadati nafsi sab'ina sana. Cak sampai teroan di aka pemimpinan kecuali pun lamare aperang ben nafsona selama 70 tahun. Ya maksudnya 70 tahun ni ka beni batas pacek keler anak handa ke nafsu. Cang lebe lafal sab'ina ka dintoh ditakfir peto petong bolo petong atos dikali takfir biasa dalam bahasa Arab. Idza ja'alakumun nas ru'asa fakunu adnaba pada ban bunto akateng ketika abade tadi memimpin ki dalam bahasa na ulama nika adnab nika zanab zanab kan itu bunto jamang zanab proporsional ketika dibutuhkan di depan dan di depan butuh di tengah nang tengah butuh nang di belakang nang di belakang tapi tak harus nang ada tok tadi memimpin proporsional. Qala al-Fudhal ibn Iyad yaqulu man ahabba ar-ri'asa 'ala an-nas lam yartafi abadan. Muntara tadi pemimpin ni kata kira ongke biasa. La kulli hal segala. Wa la muhibban lil mali ay bi ayy khalabi. Tak senang harta gua cerai. Saya kata senang gak harta ni sampai cerai. Bal yakunu laha fil ibadah orang laha mukmin laha akan dikasih ki madzkur min al-wilayat al-mal wal jah. Punten. Laha ni ka rujuk ke wilayat tok dekat akhirah. Laha ikan di wilayat karihan pada kisah tak senang. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam man waliyal qada' dhu bihabi ghairi sikkin. Siapa saya amarin tai potosan yani tadi hakim atau tadi pemimpin aja pada banyak sampeli tak ngakui todi dhu bihabi ghairi sikkin ni kaya pada banyak sampeli tak ngakui todi yani berat pun jangan nambah ni kaya innakum satahrisun alal mirah wa inna alal imarah wa innaha satakuna yawmal qiyamatin nadamah. Orang yang setiap pemimpin ni ke hari kiamat pasti kasta. Wala yulamisuha illa min hajatin banta
angang kui anak ku ya ni pasara mukmin hada wilayat illa min hajatin angin dari hajat mun letak nomo boleh ada pemimpin atau yang muntada semakin dengan Indonesia mun reng fokus tada seterjun ke politik maka selaku politik reng juga kotu anja gunugus bah makin la nyogo mungkin karena tak mun bentak nyogo tak detik mun kake tak nyogo setetik orang-orang seci baci dari Islam atau orang-orang tak arah penyogo beni ko ja oleh ken ka akhafud darar au daruratan atau bedarurah paksa tak nak jalan pun intah kalamuhu totok pada pada guna al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu aka dito beda hikayah sebelum ngalai dak ke bab hukiyah dihikayatkan lafal hukiyah kan to tak kelar akan di lafal ruyah hukiyah kita bayi pun jak nikah kisah Bani Israel kanatil qudatu fi Bani Israel thalatha lambak nang Bani Israel kadintoh hakim nikah tukang potong sabar kare beda telok fa arsalallahu lahum malakan yamtahinuhum Allah situng saat nang zaman Bani Israel ni kebiasa kejadian ketika itu ini ngutus malaikat langsung turun langsung Eropa benda semacam ini kebiasa agak kisah-kisah di Israel ini bi Allah pas ayutus situng malaikat kan kuih nguji setelok kan fa wajada rajulan yaski baqaratan ala ma'in wa khalfuha ajalatun pas beda orang reng laki ini keperpan ngino mi sape nah ibu dina sape nah beda empe budung sape empe segi kanak segi ngode makanya ijil kisah Nabi Musa bin Kaumah senyempa ada ke kesebudung sape ejen fada'ahal malak wa huwa raqibun farasan malak se arok manus senikah numpak jeren pas iyo olok se angel kena empe budung sape norongko norongko jeng malaikat fatabiat hal ajal eto rongku bi empe ni fatakho sama pas patang patu jeng malaikat se arok manus ari tangen di abun do aja tangen di jeng orang lake sing inomi korbin unjak tang di takho sama munda ye mayu sambit dar ka kodi mangkat ka kodi pertama fadafa ilaihi al-malak durratan kadat mahu pas ibri mutiara qadi nabi malaikat kena qala malaikat ngocak hukum bi anna al-ajala tali potos bi kaki bahwa empe dia tangan di qala bi madza ahkum potos ada rumah cara nabi sengkok seterong eko bela bawa empe di tingkat qala arsil al-faras wal baqarah wal ajalata fa in tabi'at al-faras fa yali daya bayi lepas kapi sejaran saya sampai ben budung sampai empe dia lepas menorok jaran berarti dia ya, tangan di lepas ongku kesokan Allah kan jangan niat nguji norok dekah parosongku dek kejaran ongku norok ongku dek kejaran karena dia dika ya wis fahakam biha lahu kan ipotos aki bahwa nikah lah kan ding si malaikat syarop orang wa ataya al-qadiyathani ya fahakama kadhalika wa akhada durratan entar ka qadi tukang potos hakim yang kedua pada prosesnya ibri mutiara isro dia nikah akhirnya potos dia nikah kia saya menang gak dintah saya menang saya malaikat syarop manusia karena isogok kalaban mutiara padahal cang akal tak mungkin berdejaran andi empe andi budung sampe wa amal qadhi tsalis datang ke hakim sarmatullah fadaf alahul malak ad-durrah ifajari mutiara bi malaikat sarbang de segala faqala lahu uhkum bainana potos akati daya 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 pas sekoti ngoca inni haid engko cepat banget hep qala al malak malaikat atabu sarbang manusia ne kan tanda subhanallah ayahidu dzakar abu jaga apa kayaknya bahasa nak kita subhanallah reng laki bisa head faqala lahul qadi akhirnya qadi ini kan jawab subhanallah atalidul farsu baqaratan qadi bah ngocak mendaya apa jaran bisa budu sampai fahakama biha di sahibiha ayo wis ini ke qadi tebak saya hebat zakar dalika al-fashni ala kulihan kisah israeliyah hadith wala haraj tawun rasulullah sallam hadith an bani israel wala haraj selama tak bertentangan kalaban hukum-hukum syariat kita terima. Mau bertentangan tak pernah jadi dalil kisah Israel ini. Selama tak bertentangan kita terima. La nusaddiqu wa la nukadzib kata ulama. Kecuali kisah Israel ya seekiswa kisah Rasulullah. Maka kali itu kisah Rasulullah. Ulama panjenengan sekepin ada Rasulullah nikah selama sanad. Okey. Tak ada tepat semacam. Tak ada.